Halo guys, berjumpa lagi di channel Wayang Kertas Kebumen. Oke, di video malam ini saya mau menggapeti berbagai macam wayang ya guys. Ini ada Perkudara, ada Antasena, ada ada Wisanggeni. Oke, gapet yang pas waktu itu saya buat ya, saya sisiki. Ini sudah jadi ini. Sudah saya cat ya. Sudah saya pasang. Dan saya sudah melengkungkan ini sesuai ukuran masing-masing. Ini ukuran untuk Antasena ya, Lur. Terus yang ini ukuran untuk apa ya? Wisanggeni. Ini yang kecil. Ini ada yang hadir, Lu Oyi channel hadir Mas, hi materbun. Yang sampun hadir niki, monggo. Jangan lupa like-nya Mas, biar makin semangat. Oke, ini pesanan ya. Pesanan semua ini ada Perkudara, ada Antasena, ada Wisanggeni. Ini proses mau gapeti ya. Oke. Luoyi channel wayang Betari Durga harga berapa, Mas? Untuk wayang Betari Durga itu berapa ya? Sekitar 175. Untuk wayang Betari Durga itu 175 full tataan ya. Bahan dari kertas karton. Ini sementara kalau untuk apa? Toko wayang itu belum ada, tapi kalau misal ada yang pesen pasti saya akan buatin secara langsung. Kalau mau datakan nggih monggo mboten napa-napa langsung kula damelaken. Ngapunten niki kula mboten gadah stok utawi ready stok niku kula dereng gadah nggih. Ini monggo nek ajeng napa? Misale ajeng order dan monggo pesen rene mboten napa-napa, Mas. Sudah tersedia di Tokopedia, namanya juga sama seperti channelnya Wayang Kertas Kebumen. Nah, ini Mas Satria ya, ahlinya natah, ahlinya nggak peti, ahlinya masang gegel. Ini serahkan semua pada ahlinya, ahlinya ahli, intinya inti nih, Mas. Lihat punukawannya Mas, oh nggih niki kula perlihatkan ya. Nah, ini Mas gareng niki. Niki tatahane niki Mas, monggo ditinggali niki. Tatahane niki cemplung bolong niki. Nah, sampun kelihatan monggo niki dipirsani nggih. Untuk harga satu set punukawan itu agak mundak sedikit ilur mergane mundak harga kertas kartone iki melu mundak lur mundak ronge udah wek ya, jadi orang masalah lah, tapi kan senajan mundak tatahane iki digawe cemplung banget ya. Nah, jadi untuk satu set punukawan itu harganya 450.000. Ih, 450, 420 gitu. Nembe salah ngomong, luput ngomong lur ngapurane nggih. Untuk harga satu set punukawan 420. Yang
tadinya 400.000, terus bahan-bahan mundak semua, cat juga mundak, thinner mundak, terus bahan semua untuk bikin wayang itu mundak semua, Lur. Jadinya ya enggak apa-apa lah. Yang penting kan full terjemahan, full coretan, full nyawi, full tataan nih, Lur. Nih. Terus yang ini juga Ki Lurah Semar ini, Lur. Nah, monggo niki ditinggalin nggih. Intinya mboten kecewa lah nek tumbas wayang kertas full tataan, khusus wayang kertas Bumen niki dijamin cemplung bolong banget. Mboten lomboni, Lur. Kadang kan enten tadi diposting-posting ketone cemplung ning basa dibuka di unboxing, oh jebule tatane kados niki. Kulo nggih mboten nyindir tiang-tiang liyane, cuman nek khusus garapan wayang kertas Bumen niku garapane pun niku cemplung bolong mboten bain-bain niki, Lur. Nah niki saking jarite mawon niki cemplung bolong sedoyo niki. Jarite tok niki nggih. Jarite niki cemplung banget. Nah, tangan-tangannya di tata sedoyo, berarti full tataan niki. Nah, oke, Bajul 771 ada bakong versi Kiseno mak, enggak mas? Ada, ini ntar ya, saya pak, saya pundutin ya, ambilin ntar di sini ya. Mana ya guys? Nang titik, wah ini, ntar saya cari-cari tidak ketemu ya Lur. Ini versi Kiseno. Aduh, ini. Ini bagong versi Kiseno, Lur. Pas waktu itu ada requestan dari channel siapa ya, saya kurang tahu. Dia minta request, minta buatin gambar apa? Bagong Kiseno nih ya. Ini saya sudah buatin tapi ini belum laku ya. Belum laku ini, Lur. Monggo yang mau minat ya sama bagong Kiseno ini belum laku ya, ini harganya 120 juga, sama seperti Punukawan Banyumasan ini. Monggo niki nek enten misal enten minat kulo badhe tak dadekaken niki dereng dikati diwaya Aston niki, nek misal enten minat kulo tambahkan Aston niki, Lur. Monggo niki seminar. Wayang kertas Banjarsari. Oke, terima kasih sudah acung jempol 3. Luoyi Channel, wayang Betari Durganya punya contoh gak, Mas? Contohnya belum ada, Mas. Saya jujur contohnya belum ada, tapi misal kalau misal ada yang mau pesen temenan ya, pasti saya akan buatin Betari Durga versi punya Ki Dalang Gino yang gondrong itu, yang mahkota merak itu. Saya suka sekali sama wayang kulitnya versinya Ki Dalang Gino. Misal ada yang mau beli. Iki proses lagi naleni, Lur, ya Satria ya. Oke, ahlinya nganggap eti, ahline nata, ahline apa yang ini ya, ngetrek. Jadi aku nggak peti biar kurang pinter, nggak peti nyung deh, nggak peti kurang pinter, Lur. Ketiba Satria malah gampang banget ya, yakin.
Limbuk, Canggih ada gak mas? Untuk Limbuk dan Canggih, kiki nang naring kiki nang buta, nang buta, nang buta, yuk nang buta. Buta, kajel. Untuk Limbuk dan Canggih ada, cuman baru ada gambarnya ya lur. Nah ini untuk Limbuknya. Kalau misal ada yang mau pesen Limbuk seperti ini, ya pasti saya akan buatin lah ya, ukuran pentas dalang. Kalau ukuran pentas dalang itu ya besarnya segini kira-kira ya, kira-kira se apa bau saat bagong kiseno kira-kira. Terus untuk Canggihnya ini seperti ini lur, Canggihnya seperti ini. Untuk harga itu enggak mahal lur, dapat Brian seduluran itu harganya, dijamin ya cemplong lah, itu sudah pasti cemplong, jangan khawatir lur. Limbuk Canggih ada masih Aute ada, terus Bajul 77 ada, wayang kulitnya mas ya. Wayang kulit ada, cuman untuk wayang kulit ini khusus buat latihan materia. Tapi kalau ya, kalau lagi misal ada yang mau beli ya wayang kulit, ya pasti saya akan buatin, saya langsung pesenin kulit kulit terus langsung saya buatin lur, jangan khawatir ya. Nah ini wayang kulit sapi ini, bukan kebo, ini untuk sapi. Jadi tatahannya ya masih seperti ini, terus belum terlihat alusan ya, ini termasuk kasaran. Ini sentiaki, terus ini ada sangkuni ya, ada sangkuni, ini juga kulit sapi. Terus ini juga ada Pandita Durno ya. Nah ini ada Pandita Durno. Pocoh pocoh lole lole berkuduk, manuk monyar manyar bau buntute kiso. Di Juni ya, di Juni. Sini kulur. Oke kulur. Kulo nggih gadah wayang kulit kur mboten di sate niki nggih. Dene ngaran misal panjenengan sedaya niki enten si minat ajeng pesen wayang kulit nggih, monggo kulo nggih purun. Krishna Krishna Bayur Grenjeng ada ke mas? Bayur Grenjeng, untuk Krishna Bayur Grenjeng mboten enten mas, wonten-wonten. Grenjenge kula nggih dereng gadah, grenjenge. Grenjenge dereng gadah. Paling nggih nek ngarep misal njeneng pesen nggih paling brom. Grenjenge dereng gadah. Untuk grenjeng pesannya juga bisa lewat online, bisa langsung ke tokonya ya di Jogja. Ndak nundang disit lur. Tapi ya aduh sih lah. Butuh loading di sit. Ini Duryudono. Ini garapan kasaran, tapi ya wayang kulit juga. Nama toko online-nya apa mas? Nama tokone Tokopedia lur. Tokopedia. Jeneng tokone podo wae kayak channel YouTube-ku iki. Wayang Kertas Kebumen, monggo di padosi utang Tokopedia monggo. Postinganipun pun enten. Pokoke aja khawatir nek misal ajeng tumbas teng
koleksi wayang kuno niku saged apa jane? Intine bisa bayar di tempat, bisa lewat OVO, bisa pakai GoPay, bisa pakai Brimo, bisa transfer. Pokoknya sakarepe bae lah, sik dikepenak bae, sakarepe bae. Arep model apa bae bisa. Intine bisa kirim seluruh Indonesia. Monggo lur, pernah buat petruk ratu belum, Mas? Oh, belum. Jujur bae belum. Belum pernah, Lur. Iki lagi mburu pesanan dhisik, jadi dereng saged nyetok, Lur. Nyetok garapan niki dereng. Niki mburu-mburu pesanan sedoyo niki. Diburu-buru wong kon cepet-cepet sakis-sakis niki ya. Nyatane ora bisa anu disambi nang ngene sih. Iya, disambi nang ngene, jadi esuk neraktor dhisik. Terus beduk liren disambi utek-utek wayang ngecat anu kae Pak nyungging terus mangkat masalah maning ndak wengi iki bene kae pasene lagi mulai maning lur. Dadi waktune dibagi-bagi temenan ora full fokus nang wayang tok. Nggih sepurane bae pesenane mandan molor-molor nggih sing penting dadi terus niku. Niki enten Sarawita, enten Togoge pun enten. Togoge Togok versi iki Eko Swarjo lur. Ini pating blakrak banget anu urung diurus lur. Ngapurane iki. Pating blakrak niki. Jenenge benu meja nggo kae nyungging lah. Iki barang anu urung di rapi-rapi nak. Aduh. Ya meh dadi satria iki oleh ngapeti lur. Oke, jangan lupa like-nya, Mas. Buat penyemangat satria iki oleh kali ini benang iki. Men cepet rampung. Oke, lur yang punya channel monggo saling collab. Monggo mboten napa-napa. Men saling menguntungkan. Sing ada channel monggo saling subscribe. Ning syaraté nek saling subscribe niku main durasi. Jadi sebelum like, komen dan subscribe itu didahulukan untuk menonton durasi sekitar 3 menit baru subscribe. Jangan langsung subscribe tapi enggak nonton, itu ntar jadi apa ya? Ketahuan sama YouTube lah intinya, karena klaim hak cipta ntar malah main saling subscribe nggak apa-apa, cuman ya itu harus tonton durasi 3 menit atau 2 menit itu baru like, komen dan subscribe. Tapi kalau misal langsung subscribe pasti bakal ketahuan. Ana maning ke wayang kertas Banjarsari. Wis bayaran urung bro, wis ya. Yeah. Wis bayaran iki wingi. Ki agi kae Pak. Proses maning nggih, yeah. Asuke insyaallah tak teraken kabeh. Ki tak total ya, ora sombong sih ya nggih. Yeah. Perkudara 300. Terus Antasena anu loro 400 dadi pira? 700 karo apa ki ya? Pisang geni. Pisang genine nu loro 150 karo 150 dadi kan 300 berarti 1 juta. Dan niku nembe wayang pinten niku siji loro nembe wayang loro papat lima nembe wayang 5 lur niku alhamdulillah nggih. Nggih monggo ingkang sami pengrajin wayang kulit maupun wayang kertas mugi-mugi kula dongakaken, mugi-mugi tansah dilancaraken rezekine, dilancaraken usahane, dilancaraken ngibadahe, aja kelalen karo limang wektune lur. Sing jeneng gawe wayang pancen kiye kudu sabar.
ketak gambare ket natae terus gere nyunggine suwe kan proses lama lur. Itu membutuhkan waktu yang lama, enggak bisa di gawe cepat, ora bisa, ora mungkin. Ora mungkin. Nek dimungkin-mungkin akhirnya ternyata ora mungkin. Aku tau njajal sih. Tek serempung sewengi deng ngatek awake entung ngatek ngeradak ngatek balung kulit tok awake ora bisa. Pancen butuh proses. Nah, tek akan satu perkudara itu satu minggu untuk khusus wayang kertas Bumen full tataan ya. Tapi kalau misal untuk apa? Sekedar wayang kertas kasaran itu ya paling enggak ya sekitar 3 hari lah. 3 hari udah jadi. 3 hari atau mungkin malah belum ada 2 hari. Paling sekitar 2 hari 3 hari molor-molornya itu 3 hari lur kalau membuat wayang kertas kasaran. Limbuk cangik yang kepalanya bisa gerak-gerak ada gak mas? Belum ada mas, belum ada. Ngapunten iki. Masih kosong barangnya. Ya nggak misal enten sing aja minat temenan iki kulo mesti tak damelaken. Seni kemampuan. Sing tukang gambar ndi kuwe? Oh. Sing tukang gambar lagi tunggu umah ke karo mbae nang umah wetan. Dadi ora nang ring kene. Budi ora nang kene, Lur. Lagi Soekarno kaya dikeloni nang mamake. Keturunan karo dereng TV ge. Lagi ngenteni kuwe Angling Dharma. Film favorit paling favorit ya. Film kolosal paling favorit dewek. Senajan film klasik, film biyen paling favorit. Dibanding karo film-film siki ora kalah. Ada lagi yang hadir nih, terima kasih Lin dari channel Rich Heart Lintang. Mas buat tutor benerin wayang yang bengkok, Mas. Oke. Insya Allah untuk besok ya bisa lah ya. Tapi kalau sekarang ya disambi-sambi sakit. Itu yang mau dibenerin wayang yang bengkok. Contohnya wayang apa mas? Wayang kertas apa wayang kulit? Siap mas, ditunggu. Nggih, terima kasih. Wayang kertas mas, contohnya yang bengkok bagian apa mas? Bagian tangan apa bagian bahu, bagian leher, bagian badan, bagian sikil, bagian rambut, bagian irung, krono, bagian wanda, bagian apa? Bagian kaki mas, oh gampang sekali mas. Kalau untuk wayang bengkok itu bisa dilem pakai lem G ya. Daplok. Nah, contoh lim ke ini, lim ke. Ah. Cari mandek ya, apa? Gimana nama Madik Ti? Mas lihat putin wayangnya mas. Ini nama Madik ya?
ya strategi itu be mandan ngelik-ngelik sidik lur. Dede wayang Sabang dan Sabrang. Ya. Nah, contoh ini ya, Mas. Ini sebagai contoh ya. Oke, ini sebagai contoh. Ini kalau misal ada yang bengkok ya. Ini yang bengkok ini punya satria wayang kerta sabrangan ya, ini contohnya. Ini yang bengkok bagian lengan ya. Lengan ini sama satria ini diakal di apa? Di daplok pakai kertas lagi ini ya. Ini di daplok kertas yang tipis ini, Lur. Terus lemnya itu pakai lem G. Jangan keliru, Lur. Kalau pakai lem G itu dijamin kraket banget. Jangan keliru. Jangan pakai lem Fox, jangan pakai lem Castol, jangan pakai lem Alteco. Yang penting pakai lem ini aja yang saya contohin ya. Pakai lem G. Harganya itu 7 ribuan, banyak ditemukan di toko-toko terdekat. Pokoknya terus enten mali niki bahune pundake niki sing sengkleh niki didaplok. Niki daploki pun ngangge kertas karton niki, masalah bahane kertas anu ngangge kertas karton. Nek misal bahane nek jenengan kertas duplek, nggih monggo ditempel ngangge kertas duplek. Ning ditipis nggih Mas, anu le daplok dadi dimandan diklotok. Dadi menawa ora pati ngrenjul, menawa pati kandel ketone. Terus kare dikletek dilim wis dadi Mas. Disungging maning. Nah niki disungging maning niki. Anu sing daplokane niki, nah, niki dereng disungging. Oke, jangan lupa like-nya Lur. Kira-kira itu aja ya Mas. Contoh untuk tutorial benerin wayang yang bengkok ya Lur. Kira-kira itu aja yang sudah saya sampaikan ya. Kira-kira saya mampu lah, semampu saya untuk membenerin contoh wayang yang bengkok. Monggo Lur, yang mau tanya-tanya apa lagi monggo. Pasti ya, insya Allah kulo saged mangsulani. Ih, Mas, makasih. Ini sami-sami, monggo. Terima kasih. Oke, yang belum subscribe di channel Wayang Kertas Sebumen, kula aturaken monggo di-subscribe nggih. Sami-sami di-subscribe. Monggo ingkang gadah channel nggih matur mawon teng kula mesti kula tuker subscribe. Ini syaratnya nggih sampun subscribe channel kula riyin. Mas lihat wayang Krishna Mas. Aduh. Krishnane entek, Jek. Krishnanya kehabisan stok, belum ready lagi. Ngapunten nggih. Untuk tokoh wayang Prabu Krishna itu belum ready stok ya, Lur. Pas waktu itu ada pesanan tapi langsung dog loss, belum buat lagi. Kalau Naruto ya untuk wayang dewa-dewa belum ada ya. Untuk wayang dewa belum ada.
Untuk wayang dewa belum ada ya, Nur. Tadi saya nyemak ada yang mau lihat-lihat wayang putian niki. Niki putianipun nggih. Niki contoh putian wayang apa? Duryudana niku, Cakrapitana niki. Niki dereng digambar niki, Lur, nembe blak niki nggih. Niki nembe blak niki. Duryudana niki. Tunggal niki Duryudana, terus niki enten Anuman. Niki sing saking kertas duplek, Lur. Sing saking kertas duplek niki. Tinggali, terus nomor 3 niki enten Antasena niki. Nah, Antasena sing niku apa? Pesenan niku, niki niku ngeblate teng niki. Niki blat-blatanipun niki. Sing putian. Terus enten Abimanyu niki enten Abimanyu. Untuk toko Naruto itu belum ada. Oh, Kumbokarno ada Kumbokarno. Ntar ya, saya selesain dulu ini ada Aswatomo. Aswatomo ini putranya Pandita Durna ini ya. Aswatomo. Ada lagi ini ya apa ya? Waduh, Antasena lagi ada. Terus ini Pandita Durnonya. Pandita Durnonya ya. Nih. Terus terakhir ya yang super ini. Nah, ini yang super nih. Terakhir. Nah. Ini Prabu Patih Kumbakarna. Biar kelihatan tatahannya ya, saya matikan flashnya. Nah, ini Kumbakarna ya, Lur. Waduh, mantap sekali. Cekrakan ti. Wis sukono. Cekrakan. Pokoke jos banget lah. Ayo, Pak. Ha, niki monggo. Niki Patih Kumbakarna niki. Monggo dipirsani, Lur, niki ketatane ketingisor niki. Nah, niki tatane cemplung pol. Niki sampun pesenan niki, Lur. Sampun pesenan nggih. Monggo nek ajeng minat nggih pesenrin. Pesenrin niki pun pesenan, harga 400.000 niki. Niki lagi proses sungging ning dereng sempet malih niki garap sunggingnya. Niki sampun sampun apa? Payu bahasane apa bahasane? Mak. Payu apa bahasane? Pun sampun pajeng teng apa? Bakso Urip nggih. Bakso Urip Kebumen iki sampun pajeng teng Bos Bakso Urip. Insyaallah seminggu maning dadi lah niki. Insyaallah nggih. Mantep banget. Wis kene, sekene. Nah niki. Niki sunggingan terus niki sunggingan. Mantep banget pokoknya lah. Richard Lintang nempelin kertasnya di belakang sama di depannya, Mas. Oh iya, untuk menerapok ya. Untuk nempelinnya, iya benar sekali di belakang sama di depannya ini. Ya kalau misal kira-kira nekuknya ya. Oke, misal kesini, nekuknya kesini ya, yang ditelapok bagian sini aja. Kalau misal parah banget ya, ditempelin kanan kirinya ya. Tapi ini termasuk
belum parah banget ya, belum tugel sekali. Jadi ditempelin cuma satu. Ya. Kalau sudah parah banget, misal kalau udah patah, udah nekuk banget, itu baru ditempelin kanan kiri. Gitu, Mas. Loh, ini channel harga berapa, Mas? Untuk ya tadi udah saya bilang ini harganya 400.000. Umbo Karno ya. 400.000. Murah banget termasuk kayak udah tatah plong, cemplong banget. Rambutnya plong cemplong, seritan cemplong, mahkota cemplong, wando cemplong, sandangan cemplong kabeh. Intinya dibentuk sesuai pentas dalang, Lur. Ini juga ngeblatnya sudah ke pendalangan langsung, saya ngeblat ke rumahnya Ki Dalang Eko Suwaryo. Saya nguja ke sana ingin silaturahmi. Kalau untuk perkudarannya itu bukan ngeblat di wayang kulitnya Ki Dalang Eko Suwaryo ya. Ngeblat sama siapa? Wiwit di Trebok ya, Petanahan. Ya teh maning karani maning ya. Asih akeh ini karani ya. Oke. Maning. Ngate kesel ya kali kae kok HP. Di channel Luoyi ya, Luoyi channel. Gareng Kiseno ada gak, Mas? Untuk gareng belum ada. Untuk wayang gareng belum ada, Mas. Apunten. Untuk wayang gareng belum ada. Wis sarin tripod bae lah, tak sarin tripod bae kene. So kena tripod wae kene. Shit ya, lu. Nah, oke bae ya. Yuk, oke. Yuk. Ini tak keren lagi, kesel. Yang dibuji tetap bisa teh. Nah, satria jarak kesel lur. Waduh, payah temen. Priwe sih, ini malah kesel. Kon besut kae pas ini benang waduh ada yang hadir lagi ini dari channel siapa. Oh, Loi channel lihat Bolo Dewo nya Mas. Bolo Dewo juga mana ya? Bolo Dewo itu ada tapi belum ditata, masih black. Terus dari channel Gobuk LM, Mas gawe wayang punuk kawan. Apa ge bakal buntung bisa gak, Mas? Bakal buntung sih contohnya kayak apa, Mas? Kurang paham. Siapa sih? Bakal buntung apa? Hah? Nah, ini. Aduh, ini. Ini yang gerak. 2 usia 5 sampai dengan 15 tahun. Ini Polo Dewo.
masih rapet ya lur, nunggu ditata. Iya, kena. Ih, cungkang. Romas yakin. Bakal puntung siapa ya? Gaya Jogja ada Kak Mas. Katruk ya Jogja belum ada lur. Ketarik. Kalau Petruk gaya Jogja belum ada, jalan di sekrul maning sekrul. Sekrul nih lur. Nah, baca. Bakal buntung itu pun lagi pun. Kawan wayang Cirebon ya? Mas. Oh, wayang Cirebon. Wayang Cirebon belum ada lur. Ya, wayang Cirebon belum ada. Ulah nasi gile. Bakal burung ya? Para nangka. Hah? Buntung. Masalahnya jarang sekali yang pesen kuno kawan daerah Cirebonan, yang sering itu daerah itu apa wetan ya, contohnya Ki Seno terus yang terkenal, terus apa kuno kawan Banyumasan sering Banyumasan kalau wetan sering Semar Cirebon jenenge apa aja kodok pintel lah. Semar Cirebon jenenge Curis Sekar Pondan. Rambut bak petruknya dari apa Mas bisa lihat petruknya apa rambutnya? Oke, untuk rambut petruk itu bahannya alami lur. Bisa disebutnya apa? Bisanya disebut alami itu rambutnya pakai menungsa ya. Pakai rambutnya biyunge dewek. Iya. Ini contohnya lur. Ini bukan dari rambut sapi ya. Ini rambutnya biyunge dewek, biyungku. Jadi ini lemes ya. Mbiak-mbiak ya. Jadi ini mbiak-mbiak. Penak di kayak bapak naik ya. Tapi bedanya mana yang ada yang gue kayak apa? Anggo duk. Gue akas. Jadi lagi baik. Akas sih. Lagi baik jadi ini. Lagi lemah ini. Nah, kita dijogetakan nih iki lur, tapi kepo le ini nih. Iya. Niki karenge iki sami lur, niki. Ah, ngelancir ya, mengarep ya, apik banget ya. Ya, dijogetakan ini mbiak-mbiak kayak ya. Ya. Beda karo sing anggo kae, anggo duk beda banget. Anggo duk ya kas iki ora bisa iki. Iki ora bisa iki.
kalau rambut kan lentur iya. Jadi nyong mengumpulkan rambut dengan mama kayaknya wis jauh banget rambutnya diketoki dikumpulkan go nguncung iya. Lihat jadi tau oke cuma tau oke nah, ya. Niki togoke lur. Niki mboten ngeblat niki nggih. Yang ngeblat kuwi anu ae pas niki. Nyonto togoke niki dalang eko suara yo kiye. Niki ora ngeblat, kurmung. Apa kiye? Nyonto gambar ya kira. Iya. Nek arep ngeblat kan di plat sisine ngene iki, ngeblat sisine ngeblat. Di plat kabeh ngene, tapi kan gambar beda mani ke gambar dewek kur kira-kira terus ye apa jenis ye Sarawita ke versi ne siapa ini ya dalam ekor cuma ini beda kayaknya mungkin ya kayaknya ya iya kayaknya ya sendiri-sendiri mau dan anak mirip-mirip pak ada wayang selatan gamas setoran ada wayang apa setanan? Oh setanan selatan. Untuk wayang setanan belum ada ya. Belum ada yang pesen sih masalahnya belum nyetok juga. Masalahnya garap nyetok ora bisa sih lur. Terus terang bae jadi diuber-uber ngaring pesenan terus jadi ora kabar nyetok. Iya. Ini panas jadine ye kaelah. Jadine lengendawa apa? Lektonan. Urupna. Adem lah di sini. Yang panas baik. Nang gara nuti rupakan pasang ini mah dimasuk angin. Waduh, dari ngeradak sih cuy. Mas lihat kiprahnya gunungannya mas. Tuh gunungannya gara tuh cek. Ngrek. Gunungannya rung duwe te. Gunungannya rung duwe lur. Ngapura ne pa. Iki pada rung duwe. Kala gunungane berlikawe. Nah, cok rencana garap gawe nganggo bahan talang lur. Telepon lah wakai ya, kepanasan teman sih. Jenu awakai nu kaya sih ya, jarang olahraga di sini orang kenceng. Biasanya kenceng teman. Arjuna mas, lihat Arjuna mas. Lihat Arjuna. Tuh Arjuna tuh ora. Ya si blat-blatan. Si blat-blatan. Oh, anak sih kayak cewek. Yeah. Ini ada Arjuna ya. Ini wayang Arjuna masih polos los. Masih polos ya, ini Arjuna. Terus ini ada Punta Dewa atau Yudhistira. Ini lur. Terus niki Sadewa. Sadewa niku niki.
Nyong seneng bae lho. Apa iki meneng bae lho. Ah. Monggo disekeco mawon, Nur. Arep kaya komen apa bae tak tanggapi lah iki. Penak bae. Nyong meneng bae ih. Ih ya. Iya deh, di kanan ya. Salah ini kok. Ini kue nale ini berarti. Ini garap merusakkan gimana? Yang sing sing besut dari mana pada petil sih? Nah, aku kok. Petil ya wes, rasa. Kok biru sih? Apa? Telu ya. Telu? Petilnya telu pak? Inoro? Aku. Oh, napa telu ini kok? Telu butuh nih ya? Apa tapi telu? Kok kayak gue? Aku papat gue. Papat? Mulai napa telu telu bay gue? Kampret gaming. Alasnya hadir ti? Orang. Orang. Anggur singkain apa ti lah? Iki tidak kaya iki ini lah. Kulia gerana. Orang mana pak? Ngomong aja. Toko-toko kantenan juga. Iya. Orang ngomong pun. Selesai. Yo papat. Iya nene telu. Apa ringkan papat? Budul. Budul itu urutan. Eh orang nanya mu iya? Oh iya nanya. Ya. Si nonton. Puno kawan selain itu ada kak. Blas. Untuk sementara ini untuk puno kawan ya itu adanya cuman puno kawan Banyumasan ya Lur. Belum ada tokoh puno kawan dari apa sih? Daerah. Contohnya kayak Cirebon, terus mana maning daerah Wetanan, kulo daerah Gada Lur. Iki kur mung Banyumasan tok. Tergantung si arep pesen, si ngajeng pesen apa nggih. Itu Om Amral ada ke. Itu Amral? Amral ya. Urung gawe. Urung ya. Ya. Dereng gawe Lur. Itu Amral. Ibu, aduh kak keserun ya biasa beset itu. Kue warai. Kemarin saya bikin kamu kesel terus. Tapi hari ini saya bawa kado buat kamu. Aduh, paman yang kekukuh ya. Bukan maksudnya nyogok. Saya ikhlas. Saya tahu. Kue warai. Ti. Kaos itu, kaos timnas Belanda. Saya juga berharap kalau kamu bisa jadi pemain kelas dunia. Satria malah marahin nyong ya. Jangan ngomong lagi.
Sakit dipasang ya? Goleti tangan Janoko kok ora ketemu-temu ya. Kelalen golek ngesuk kena lah kepriwe sik bisane kelalen. Dikaya apa? Di apa jenenge lah? Diwadahi. Nek nuku ngertangan tak wadahi kae sih ya, tak wadahi gerdus kan yo. Nek bisa, nek ngertangan ya kowe langsung dipasang bae nang ngaring apa? Wayange. Iya. Jadi misal ya, kayak contoh ya, kayak wayang si putian. Jadi tangannya kayak langsung digandeng nabe langsung naring karo wayangnya. Jadi sekalian oleh apa? Oleh nyungging. Jadi orang ribet orang netak mau yang masang tangan biring lur. Wait saran, gua saran ketenyong kayak main kepenak kayak gue. Yang anak-anak masih nih gue deh, oleh enggak apa? Apa? Nyungging wayang. Jadi sekalian tangannya dipasang wis ya iki bae ora angel oleh kae ora beboh engko le masangi tangan iki lur lagi kesaran apa ketnyung ayo sarane men cepet lek oleh nyunggi pamane nggih. Loh ini channel mas, ada wayang gareng ratu gak mas? Gareng belum ada mas. Untuk wayang gareng belum ada, ampunten ini. Gareng di stok sih lah. Habis ketemu bro ya, ono dipasang. Ono dipasang kok. Anak-anak baik aku ini. Keluaran aku lah. Terus anak maning ini loi channel Dur Sosono ada gak mas? Ada. Cimoti Dur Sosono ya. Ayo coba. Enak ya. Cimotane. Aduh. Ini malah pada bengkong. Iki lur untuk wayang Dursasana ya. Iki Dursasananya. Ini tatahannya masih versi biyen ya. Versi biyen ya. Agi jamane urung bisa natah anggo tatah wayang kulit lur. Dadine kayak iki ya. Jadi perbedaan antara tatahan sing siki-siki bae karo simbian kayak gini lur. Ini sing urung bisa apa ge? Selain oleh natah wayang kayak gini gemian, zaman gemian ge. Lagi pertama tuku tatah ge, lagi pertama. Jadi nembe kayak gini bisa nek. Ini bahasa apa ge? Berjalannya waktu. Belajar terus adaptasi bisa memahami cara natai seperti carane alhamdulillah siki wis bisa jadi ana proses lur walaupun siki duwe wayang apa duwe tatah sing asli cuman urung bisa carane nganggo ya
jadi ini ya urung bisa. Kudune belajar di situ, belajar memahami balai nata kayak gue. Ini kan beda lur ke cara sing siki karo sing biyen. Ya, contoh ya. Oke, sing tatan sing siki sing bisa nata, alhamdulillah. Tatane kayak gini. Siki geleng sing biyen, ya. Beda kan? Sih asal-asalan ya. Urung ketemu cak ya sih. Pandita ada gak mas? Ya pandita yang mau, yang pandita Durno. Lur carane besut ya. Carane besut benang. Kita seringkali cari aman sendiri ya. Dadi nggo naleni gapet kuwi kudune ki anggo benang dibesut dadi ben iya dibesut karo malam. Ben kenceng. Ben bulet. Iku wae lur. Nek ya saling tukar pengalaman lah itu. Perut yang sehat awal dia bisa melakukan banyak hal. Jangan lupa ya. Karno ada gak mas? Aduh, Karno urung anak Karno. Anaknya Karno adikku anaknya. Jangan lupa ya. Mana orang? Prabu Karno. Terbit kita tunjukkan jalan. Jadi sing main le oleh besut benang ki kudune ngantek temel karo malam ki lur. Iya, ngantek kaku lah intine ya.
di double patang benang terus hari dibesutaken ngantek kemel iki ya. Oke. Ate ben mundhut. Biasane sih anggo kae, anggo benang ukur biasane. Ini anu anu genteng jadine terpaksa anggo iki lah. Kira-kira bisa iki lur. Wis temel banget ya lur. Lihat wayang buto-buto. Buta anak-anak murid ya. Hah? Buta anak bener-bener anak-anak yang mulai lah. Dur, utama aku kan buta anak loh. Wih, bukan menang kucing, baru sendiri. Mana ini? Anu kane? Surat I, surat motor apa? Surat imo juga ya? Ini sih itu bisnis. Apa ya? Apa? Entah apa? Ini? Aduh. Oh iya gitu. Dengan keprake iki. Ngene iki. Ket mau iso ngomong bae wong ditanda-tanda wis kepriwe iki. Keprak. Ndi keprake? Wong iki kabeh. Ket mau wis komen bolo-bolo ning ndi? Tanda wis kepriwe. Surati Montro itu Surati Moyo. Buk Surati Moyo ana yo. Nek Surati Montro karo Surati Moyo kene pasane nuka ngadi. Oh iya, anake ding sing Surati Montro kira mane? Sing Surati apa? Sing Surati Moyo ge aden anu apa? Anake iki lho. Iki keprak sing gawene gaweane ngoplat tidur. Mun ini prang-prang ya. Jadi kuping siji loro telu papat. Hah? Ora ana kupingane ya? Ora ana kupingane sih. Aku ora paham lari keprak ya, malah sater sing kepaham ya. Terus sing ndi? Anu sing ndi sing bojom iki? Iya. Iki satre gawe darah iki lur. Tane mau keprak-keprakan lah iki. Ya ora keprak temenanan ah, anu nggo belajaran. Ngaso ngaran wis ana duite tuku keprak sing temenan. Mendem nang Jogja. Karo jalan-jalan nang Jogja lah. Ndene? Hah? Lu dipasang? Dipasang di sit. Apa? Itu anak bolongan kan? Biasanya banyak bolongan. Belas orang anak? Oh bisa? Bisanya rapat? Bisanya harus bolongi? Hah? Pelit? Waduh. Wayang kewane ada gak mas? Waduh, anak.
Urung duwe, Lur. Ki pas wingi ditidoki nang ning kae, Pak. Dalang edik iki jenenge apa? Anu wayang apa, Dik? Piye? Jenenge wayang apa jenenge iki? Buta apa jenenge? Oh iya, buta tragal. Pragal ya? Oh iya. Iki buta pragal, Lur. Iki biasane iki karo buta grundung iki. Oh iya. Biasane iki oleh ditok nanaring kewayangan iki biasane iki karo buta grundung iki, Lur. Biasane iki. Pragal iki. Iki anggota lang iki, Lur. Bahane anggota lang iki. Iki. Kayak tokane ngene iki. Anggota lang iki. Iki nu lagi belajar matang kok, anggo bahan talang iki lur. Ana sing takok bae ratu kuas. Motor napa-napa monggo, takon-takon bae ngantek pol. Boleh takon ana apa-apa, tak jawab bae selama si bisa menjawab. Motor napa-napa? Kula malah seneng akeh sing takon-takon. Wayang Betari Durga yang sampeyan suka gagrak napa, Mas? Gagrak Banyumasan, contoh oneki dalang Gino, terus apa? Anu sing almarhum iki niku kula seneng banget niku. Betari Durga neki dalang Gino anu sing rambutnya gondrong terus mahkotane mahkota Merak niko. Kira seneng banget kali niko. Nah iki sing mandan ora pati paham aku iki. Iki mbok buta apa ora pati paham nyong. Aku tau ditidoki nang dalange mbok buta apa iki kenalin aku Lur. Ngapunten bae ya. Iki mbok sedulur ana sing ngerti iki tebak jel. Tebakan iki wayang apa iki? Ya iki pancen anu nembe blak-blakan sih ya. Urung ditatah, isi polos-los sih, rapet. Monggo ditebak Lur, buta apa iki monggo. Jel. Sing ngertos buta apa monggo di komen. Iki buta pragal sing ngangge kertas duplek iki Lur. Iki. Sing ngangge kertas duplek. Terus niki Surati Montro niki. Buta Patih Surati Montro. Iki. Niki ngidereng niku tesi blak-blakan iki. Enten Mali niki gubuk LM Buta Patih masing dereng ditatah wau. Sing pundi sih ya? Napa anu buta sini iki napa? Sing dereng ditatah sing wau. Sini iki. Monggo Lur ditebak niki buta nopo niku mboten pati paham iki. Buta nopo. Kula sempat di niku apa? Diwai ngertos niki jeneng butane teng dalange ning kula kesupen niki ngapunten. Buta Patih Mas sing di awanti niki nembe iki. Oh nggih. Niki napa jeneng butane niki? Nami buta sini ki nama cel belum buatan pada paham sih kesupen kok menawi sedulur enten sing ngertos ini kita nopo cel.
Iki keprak sing seko iki lur, seko per ya. Ning iki pere dereng di sepuhaken iki nggih. Dereng di sepuhna, dadi netes kandel banget tes bentuk per iki lur. Ya. Yeah. Apot tes bentuk per. Arep di sepuhnan iki dereng sempet. Jane sih ora larang jane sih. Kowe di sana sih ya. Iki sunane jaga. Pirang jam sih? Wis 7 menitan iki. Si nonton rapat ya iki. Kamu harus bertanggung jawab pada para sunan juga di jalan raya. Kamu tahu, bukan cuma aku yang menerima akibat dan perbuatan. Nah, punten iki lur niki ajeng kula akhiri nggih. Niki carane satria pun kesel napa sae carane ya. Ini poros tereh niki ajeng kula akhiri nggih niki live streaming dalu menika niki. Terima kasih yang sudah hadir di live streaming kali ini di channel Wayang Kertas Kumen. Oke, terima kasih yang sudah mensupport ya. Terutama sedulur sedoyo sing sering hadir teng live terus teng setiap upload dan video kulo. Terima kasih banyak yang sudah like ya, terutama ya kukuh Banjarsari niko iki. Niku nggih carane konco virtual paling edek niki. Wayang Kertas Banjarsari nggih niku pengrajin wayang teng Banjarsari. Monggo sing ajeng mirsani, sing ajeng niliki teng channel YouTube Kukuh Adi Banjarsari niku nami asline. Channel wayange Wayang Kertas Banjarsari niku dameli wayang gurune, dameli wayang kertas kasaran iki lho. Oke, Kukuh Adi saling support ya. Saling menguntungkan, ibaratnya simbiosis mutualisme. Jadi aku ya meremosikakan channelmu ya, kowe ngesuk agar misal waktu upload ya meremosikakan channelku, jadi ben pada-pada maju bareng terus men saling menguntungkan lah ikilah ya lur. Jadi bisa berjuang bersama lah ibaratnya ya, maju bareng. Oke, kira-kira cukup sekian, itu saja yang kira-kira saya sampaikan. Bila ada kesalahan dalam saya mengatakan hal apapun ya, ngapunten lah, kurang bok enten kesalahane, ngapunten gih, udah wong nom bok kira-kira anahinya lekit, kenu gelwean.
kisatria itu ngomong apa kowe? Wis kepo lah kira-kira nggih matur pun nggih sing sampun hadir teng live kula. Oke, terima kasih. Ampun kapok nggih, tetap mampir terus teng channel Wayang Kertas Women live streaming. Uploadan video tetap hadir nggih lur. Mugi-mugi saged cepet nutup 1000 subscriber. Wis sing perlu nggih. Syarat-syarat YouTube niku 1000 subscribe kali 4000 jam tayang kuwi kudu penuh. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Wayang Kertas Women. Dan subscribe juga sama Wayang Kertas Banjarsari, lur. Oke, terima kasih. Sudah cukup ya. Besok lagi.